Halo semuanya, Assalamualaikum. Pada video ini saya mau bikin selai nanas yang super legit untuk kue nastar. Rasa selai ini asli enak banget. Untuk kamu yang gak suka dengan selai yang terlalu tajam rasa nanasnya, kamu bisa cobain resep ini dan hasilnya bisa kamu pakai untuk isian kue nastar. Selai ini rasa segar nanasnya kerasa banget, tapi ada sentuhan lembut gula aren yang membuatnya terasa begitu legit. Oke, cekidot yuk. Dua buah nanas yang matang sempurna. Ini setelah dikupas beratnya sekitar 800 gram ya sob. 125 gram gula pasir, 125 gram gula aren, dan setengah sendok teh garam. Parut nanas. Masak nanas dengan api sedang hingga agak mengering. Lalu masukkan gula putih, gula aren, dan garam. Aduk-aduk hingga gula dan garam larut sempurna. Masak hingga selai mengering. Jadi deh selai nanas super legit kita. Yummy. Dicobain ya resepnya. See you in the next video. Bye-bye.